Petang tadi ya, Datuk Seri Azmin Ali ada kata beri peluang kepada Datuk Seri Hajiji untuk menjadi CM masa ceramahnya. Tadi Datuk Seri ada cakap lepas pilihannya baru kita bincang. Asasnya bila kita cross the red line, bila kita dapat 30% baulah kita layak jadi kita yang dalam hati jangan overconfident. Layak dilihat. Kalau kita overconfident, layak akan tolak kita. Yang penting, kita dapat menggunakan kita. Sampai itu, kita belum dengar selain-lain. Jangan masuk dalam perangkat di dalam dipasang dengan sekuriti kita. Dan kita pastikan bahwa rakyat akan mendapat seorang ketua mungkin yang terbaik. Setelah adun-adun yang menangis, kurang-kurangnya kita pun kita segera-segera. Jangan mendahului hukum Allah. Dan saya harap ini adalah satu norma baru bagi politik di Sabah. Dan negara ini harus dihormati oleh semua. Okay?